terima kasih ya buat Pak Yongki, Bu Yongki yang sudah saya kenal ya sudah waduh sudah mulai zaman pertama-tama berderai air mata ya saya dulu selalu minta nasihat beliau dan saya bersyukur lewat nasihat baik Bu Yongki juga saya bisa hari ini melewati fase-fase di mana apa yang tidak pernah saya pikirkan ya yang namanya fase penderitaan, proses bercucuran air mata, ya, tapi ternyata ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Makanya, setiap kita hari ini nggak perlu takut dengan yang namanya proses, nggak ada promosi tanpa dapur api, ya, nggak ada yang namanya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau cepat-cepat minta duri dalam dagingnya, cepat diambil hari ini Tuhan mau kita menikmati setiap proses ya jangan menikmati masalah terus dipikiri direnungkan terus kalau kita menikmati terus masalah direnungkan terus kita tidak akan lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Nah pagi malam di New York ya, saya tadi memang Agak panik juga ya tapi saya sudah planning si jam 5 karena tadi itu ada schedule yang dirubah Seharusnya saya tidak khotbah hari ini di Jakarta tiba-tiba schedule-nya dirubah ya Saya juga kaget ternyata itu mendadak banget dan dia bilang bu tolong bu kalau bisa tolong karena ini perusahaan ya Akibatnya saya harus terbang Jakarta. Sementara saya takut jam 7 kan tidak keburu. Jadi ambil pesawat jam 5 pagi. Setengah 7 sampai. Langsung saya pinjam rumahnya. Jemaat ini yang paling dekat sama bandara. Jadi tidak ada halangan. ya Tidak mengurangi pengurapan. Nah. Hari ini banyak orang yang saya mau Hidup ini sebenarnya tahu prioritas. ya Kita hidup ini dikendalikan oleh siapa? kalau kita ini hidup hanya dikendalikan oleh uang atau harta, oleh masalah, maka kita hidup ini akan tiap hari itu cuma rutinitasnya hanya fokus kapan masalah itu selesai. Kapan Tuhan kita nggak akan pernah bisa bersuka cita ketika itu menjadi fokus. Tapi kalau kita hidup dikendalikan oleh Tuhan, maka kita tahu bahwa di dalam hal yang buruk sekalipun, itu kebaikan. Banyak orang bicara gini, Bu, doakan saya untuk bisa menikmati kebahagiaan. Doa apa? Saya bilang, saya mau hidup bahagia. Oke. Kamu tahu arti bahagia mengikut Kristus? Enggak tahu katanya. Ya, bahagia itu kalau punya uang banyak katanya. Kalau pasangan hidupnya baik-baik, anak-anak baik, rumah besar katanya. Ya. Ya, itu hidup bahagia menurut dunia, tapi Ibu kalau minta saya doakan hidup bahagia. Firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi waktu saya mendoakan ibu bahagia, ibu siap loh ya. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan karena bahagia menurut Tuhan dan bahagia menurut dunia jelas kacamata berbeda. Jadi nanti kalau ibu berdoa minta bahagia, yang datang bukan harta bukan lagi kekayaan tapi yang datang berbagai-bagai pencobaan aduh bu bingung bu doa apa sudah katanya ya kita sebagai anak Tuhan hari ini yuk kita lihat dulu bagaimana kalau kita hidup ini dikendalikan oleh Tuhan maka lihat Kolose 1 ayat 27 terlebih dahulu bagaimana Kolose 1 ayat 27 ya kepada mereka Allah mau memberitahukan Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain. Ini yang kita perlu tahu: Kristus itu ada di tengah-tengah kamu. Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi, kalau hidup kita tahu Kristus itu ada di tengah-tengah kita apapun yang kita alami hari ini kita tidak akan pernah ketakutan hidup dalam depresi ya sampai banyak orang Kristen yang mau bunuh diri karena mereka menganggap ketika mereka menghadapi masalah mereka menghadapinya sendiri sementara kita tahu bahwa ini rahasia dan itulah yang kaya, yang mulianya rahasia ini. Kristus itu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Apa yang tidak bisa kita lakukan, Kristus yang akan melakukan. Apa yang kita tidak bisa buka jalan, Kristus yang ada kuasanya untuk membuka jalan saat tiada jalan. Nah, tiga hal ini yang saudara perlu lihat. Kalau kita fokus yang berpusat kepada Tuhan, maka hidup ini selalu ada kedaulatan Tuhan. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Ada waktunya Tuhan, ada caranya Tuhan. Kita semua akan tahu bahwa ketika Kristus ada di tengah-tengah kita, berarti hidup ini ada di dalam kedaulatannya Tuhan, tenang aja. Dia yang pegang titik akhir kehidupan kita, dan kalau Kristus yang pegang kedaulatan, saudara dan saya tidak mungkin jalan hidup kita itu arahnya buntung. Tidak mungkin, sekalipun memang sekarang kita buntung, itu cuma sesaat karena kita lagi dalam proses. Orang di proses itu pasti dipaksa keluar dari zona nyaman, masuk zona penderitaan, tapi setelah selesai kita dimurnikan, kita akan melihat. Rencana Tuhan yang kedua, hidup ini selalu ada di dalam rencana Tuhan, yaitu apa hidup di dalam pengharapan orang. Kalau punya pengharapan, pasti melihat rencana Tuhan. Enggak mungkin enggak, kenapa? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan pasti kelihatan bagaimana hidup seperti Ayub dipulihkan, hidup bahagia selamanya. Itu pengharapan kita, kira-kira, kalau kita berharap sama Tuhan yang baik, yang baik pasti terjadi. Yang ketiga, hidup ini dalam kebesaran Tuhan, karena pada suatu kali tidak ada penderitaan kita yang tidak ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya, kalau hidup ini berfokus kepada Tuhan, maka kita sadar bahwa hidup kita pasti ada di dalam kedaulatan rencana Tuhan. Pengharapan kita itu apa? termasuk rencana Tuhan yang besar. Kita tidak mungkin hari ini berharap dari rumah tangga yang kacau. Pengharapan kita apa? Tuhan pulih. Nah, rencana Tuhan pasti memulihkan kita. Nah, kita lihat di ayat berikutnya. ya. Kita jangan sampai seperti orang-orang kaya yang di dalam perumpamaan firman Tuhan. Kalau hidup kita hanya meletakkan rasa bahagia di dalam harta, maka kita tidak akan bisa menemukan bahagia hari ini. Ketika kita hari ini yang namanya harta, tahta kita lagi mengalami proses. Kita baca di Lukas 12 ayat 18 sampai 19. Ya. Nanti kita lompat di ayat 20 dan 21. Kita baca terlebih dahulu. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. nih Orang kaya nih ya, sebanyak di antara kita. Meletak bahagia kita itu ketika hartanya bertumpu depositonya sudah jamin tidak habis sampai dua turunan, tiga turunan Bu Eli semuanya sudah punya segalanya ya, baru kita bisa merasakan arti kebahagiaan. Senyatanya kita nggak boleh memberhalakan harta. Ketika kita memberhalakan harta, bukan Tuhan segala-galanya, rasa bahagia kita bukan karena Tuhan. Kendalikan hidup kita, maka kita tidak akan pernah hidup bahagia. Lihat apa yang dilakukan, apa yang aku perbuat aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ada berapa banyak orang hari-hari ini fokusnya cuma merombak. Ya, merombak usaha supaya lebih kaya, mendirikan pabrik yang lebih besar, membangun rumah yang lebih besar, deposito yang lebih besar. Dan ketika itu aku akan menyimpan Ya kita merasa, oh simpanan kita kalau belum cukup buat tiga anak kita harus kejar terus. Jujur saya kenal dengan seseorang yang sudah kesaksian dan orang ini sudah meninggal. Waktu hidupnya miskin ya biasa-biasa. Dia punya target untuk memkaya dalam usia ini dan dia bekerja keras. Dia hari itu hanya stres fokus ngumpulin harta. Singkat cerita. Apa yang dia alami, dia memang bisa mencapai targetnya. Dia kaya, dia bisa merombak lumbung-lumbungnya. Tapi pada waktu di titik tertentu, ketika dia sudah mulai ada di puncak, tiba-tiba dia merasa sakit dan dia cek up dokter. Ternyata dia kena kanker stadion 4 akhir, dan dokter cuman mensoknis umurnya, cuman tinggal hitungan bulan. Pada waktu Bapak ini kesaksian, dia bilang gini, kalau bisa ditarik mundur waktu, saya tidak akan pernah kejar hidup yang seperti ini. Apa artinya ketika saya kaya, saya divonis dokter kanker, cuman usianya tinggal berapa bulan. Arti kekayaan yang saya peroleh, tidak ada semua. Semuanya bakal saya tinggal, termasuk yang saya hari ini pikiran saya dengan merombak dengan makin kaya, saya bahagia, ternyata kanker. Dia nggak bisa nyalain Tuhan karena gaya hidup stres, ya cari uang depresi, jam tidur dikurangi, nggak pernah ada sukacita, hanya hidup kejar setoran, kejar target. Itu sebabnya dia cuma mengingatkan waktu kesaksian, dia berkata, hidup ini semuanya sia-sia. Singkat cerita, saudara tahu, dengan masuk keluarnya rumah sakit, dan dia enggak punya asuransi. Hartanya satu persatu dijual untuk memperpanjang usianya. Harta satu persatu rumah habis, dan akhirnya dia meninggal makanya ayat 19 ini perlu kita perhatikan sampai ayat 22 satu sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah kita berpikir kalau harta kita banyak kita bisa enjoy ya tidur enak mau makan enak mau jalan-jalan ada uang semua ada fasilitas ada tapi lihat ayat 20 dan 21 tetapi firman Allah kepadanya hai engkau apa saudara orang yang kejar harta di mata Tuhan itu orang bodoh pada malam ini juga, jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah hari ini yang jadi pertanyaannya ya kalau besok kita ini tidak tahu loh kapan waktunya kita pulang ke rumah Bapak. Orang meninggal tidak harus syaratnya tua dan sakit. Ada banyak orang yang mengalami sewaktu-waktu. ya. Saya punya jemaat juga minggu lalu. Suami sehat-sehat, tiba-tiba ya tidur, tidak bangun. Sudah Bu Eli saya bangunin gini-gini ternyata sudah tidak ada nafasnya, tidak ada pesan apa-apa. Bayangin stresnya saya ditinggal seorang yang tidak ada pesan apa-apa. Mau tidur malam masih sendagurau. Tiba-tiba Bu Eli pagi sudah pulang ke rumah bapak. Coba, iya yang mati enak ya matinya tidur sudah pindah ke alam lain tapi yang ditinggal ini yang enggak gampang ya tapi ini realita kehidupan saudara kita enggak bisa ngomong sama Tuhan 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 ada teman saya yang bilang gini saya sudah doa mulai sekarang doa apa saya bilang saya doa sama Tuhan request cara saya mati nanti kena jantung enggak usah aneh-aneh begitu tidur enggak bangun jantungnya putus saya bilang kok enak bisa request mati saya bilang gitu kita semua enggak bisa tahu saudara bagaimana kita hari ini berpulang ke rumah bapak usia berapa? tapi satu hal yang Tuhan mau kalau kita hidup jadilah kita kaya di hadapan Tuhan mulai hari ini jangan terus hidup ini kejar kapan ya aku bisa beli rumah Ketika kita semakin mengejar target kita, tanpa kita kejar kerajaan Allah, semuanya ini akan sia-sia. Tapi waktu kita mengalir berjalan bersama Tuhan, kita hari ini khotbah saya yaitu Tuhan atau harta yang kendalikan kita, ya. Yang pertama, kita buka powerpoint-nya. Harta dunia itu realita yang kita harus tahu hari ini. Harta dunia itu pasti akan kita tinggalkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tahu bahwa kita harus kaya di hadapan Tuhan, berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia atau kesenangan di dunia. Saya percaya orang-orang yang hari-hari ini diberkati Tuhan secara luar biasa. Itu orang-orang yang totalitas hidupnya hanya fokus membangun kerajaan Allah. Kenapa? Investasi yang paling menguntungkan hari-hari ini. Tidak ada investasi selain kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena semuanya bakal ditambah-tambahkan. Investasi apapun ada resiko rugi. Ada resikonya kabur ya. Janji muluk-muluk, ternyata Bu Eli. Bunga muluk-muluk, ternyata penipu. Tapi percayalah, investasi hari-hari ini yang paling menguntungkan dan paling terjamin itu adalah investasi kerajaan Allah dan kebenarannya, karena jaminannya semuanya akan ditambah-tambahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi berapa banyak orang meremehkan kerajaan Allah? waktu hidupnya terpuruk makin kerajaan allahnya dikecilkan doa tidak bisa baca firman tidak is gak bisa malah hidupnya kompromi dengan dosa supaya cepat kaya coba saudara kira-kira kalau hidup seperti ini hidupmu akan lihat terobosan nggak nggak akan tapi di tengah penderitaan waktu engkau tahu fokusmu selama ini salah dan kau merubah fokus percayalah semua bonus yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Yang ketiga, berlomba menjadi kaya di mata Tuhan. Amin. Kita mau melakukan tiga hal ini kita perlu ingat bahwa kalau hidup hari ini dikendalikan oleh Tuhan maka harta dunia itu kita sadar semuanya akan kita tinggalkan berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia, kesenangan dunia, dan yang ketiga berlomba menjadi kaya di mata Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu. Harta di dunia akan kita tinggalkan. Kita baca ya Ibrani 9 ayat 27. Kenapa kita hari ini jangan fokus dengan harta dunia? Ibrani 9 ayat 27 dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja sesudah itu dihakimi. Saudara lihat ya, orang kaya dihakimi. Oh jelas, tidak ada. Mungkin dunia ini fasilitas tergantung dari tebalnya kantongmu. Semakin engkau kaya, fasilitasnya wah. Orang banyak tidak bisa menghakimi orang kaya. Jujur, semua bisa dibeli dengan uang. Hakim sekalipun bisa disuap, yang salah jadi benar hanya karena penghakiman berbicara uang. Tapi, buat kita, harta di dunia itu akan ditinggalkan, dan harta itu bukan satu-satunya syarat, saudara. Bebas dari penghakiman, ingat ya. Setelah kita mati satu kali, sesudah itu dihakimi. Berarti hartamu banyak, bukan? Berarti orang kaya bebas penghakiman, konglomerat bebas dihakimi. Enggak, saudara. Makanya saya bilang, jangan stres kalau hidupmu hari ini bukan kaya seperti tetanggamu. Toh nanti mati, tidak ada yang dibawa. Dan mati juga penghakimannya, bukan berarti yang makin kaya, makin besar fasilitasnya dalam kerajaan Allah. Tidak ada penghakiman itu di dunia, itu yang pertama. Kenapa kita harta di dunia ditinggalkan? Buka Lukas 12, ayat 15. Lukas 12, ayat 15, katanya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab ini." Walaupun seorang berlimpah limpah hartanya hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu. Jadi sekali lagi hidupmu tidak tergantung dari kekayaan. Hidupmu bukan dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari perkataan Kristus. Itu sebabnya kita perlu hari ini berjaga-jaga, bukan atas hartamu terus fokus kaya, 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 sukses, sukses, supaya keturunan itu bahagia. Enggak loh saudara, jangan berpikir kalau kita punya harta yang sukses, tahta keturunan kita bahagia. Saya itu punya orang di sekitar saya, ya orang termasuk dekat-dekat saya walaupun dia berkata tujuh turunan tidak habis yang habisin anaknya saudara angkongnya lolos papanya lolos sampai keturunan di anaknya habis ludes tapi yang kita percaya, firman Tuhan berkata, sekalipun hari ini hidupmu pas-pasan, mungkin engkau tidak bisa beri harta yang besar buat anak-anakmu, tapi engkau hari ini hidup sebagai orang benar, keturunan orang benar, itu selalu diberkati. Keturunan orang benar selalu memberi pinjaman, tidak pernah meminta-minta. Itu yang jadi jaminan. Hari ini kalau kita mati sekalipun tidak ada harta yang cukup, percayalah Allah pasti mencukupkan. Apa? apa yang menjadi kebutuhan keturunan orang benar. Yang ketiga, Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran, aku memandang wajahmu, dan pada waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Hari ini kepuasan itu bukan karena banyaknya harta, saudara. ya, Daud berkata bagaimana dalam kebenaran ketika kita memanjang wajah Tuhan, kita menjadi puas dengan wajah Tuhan. Jadi harta tidak bisa memberi kita kepuasan. Hanya Tuhan yang bisa memberi kita kepuasan. Amin. ya. Jadi percayalah kalau harta tidak dibawa mati, dunia itu akan harta di dunia akan ditinggalkan ya karena yang pertama penghakiman tanpa memandang harta hidup bukan ditentukan oleh harta kepuasan bukan dari banyaknya harta tanpa Tuhan hartamu juga akan sia-sia si dunia ini banyak ngengat banyak bilang, apa binatang pelahap pengirip ya sampai orang bilang gini bu, saya itu punya itu ya, Bu. Suami yang selingkuh tahu, Bu. Sekarang wanita tobatnya meninggal, loh, Bu. Bu, benar, Bu. Sebelum meninggal, uangnya habis habis dihabiskan sama orang ditipu. Ibu benar uang jin dimakan jin itu benar bu. Uang panas dimakan panas ternyata itu benar bu. nggak pernah bertahan bu. Habis sudah habis dia mati bu Eli. Kena penyakit kanker yang yang menimpa. Yaitu salah satu bayar harga. Makanya kita jadi anak Tuhan. Yuk mikir kalau ada penawaran dunia cepat kaya. Jangan diambil. Sekalipun itu kelihatan di depan mata, sementara Tuhan belum jawab doamu sampai hari ini. Tetaplah pilihannya, sabar menantikan waktunya Tuhan. Karena berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tanpa menambahi. Nanti kalau ambil penawaran dunia, kayanya sesaat, susah payahnya panjang. 40 hari kaya, 40 tahun bayar harga. Enak mana? enak 40 hari dalam penderitaan sabar di ruang tubuhnya Tuhan tapi hasilnya nanti 40 tahun tanpa susah payah itu yang perlu kita pikirkan. Yang kedua, bagaimana berhenti fokus mengumpulkan harta. Ya, Satu pembahasan lagi kita selesai. Matius 6 ayat 19 sampai 20 itu tadi ya. Matius 6, 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Itu tadi. Di bumi ini banyak ngengat, banyak karat yang merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu, apa saudara? Harta di surga. itu tadi investasi kerajaan Allah itu paling the best sudah ya. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya. Pencuri tidak membongkarnya. Nah, tiga poin ya bagaimana hari ini berhenti ya saudara yuk saudara yang lagi terus ngumpulin depositonya dilihati terus kok tidak bertambah tambah malah bu eli deposito saya sejak pandemi ini bukannya bertambah bu eli tambah berkurang 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 tambah minim saldonya bu eli haleluya mengucap syukurlah sepanjang kita sampai hari ini jadi orang benar tetap setia Melayani Tuhan, tetap setia di dalam jalannya. Tuhan hidup, kita pasti dijamin oleh Tuhan. Tidak bakal orang benar sekalipun minim saldonya, hidupnya bakal hancur, hidupnya bakal kesulitan. Percayalah di tengah masa sukar sekalipun, kita tetap punya Tuhan. Kita tetap dipelihara oleh kekuatan Allah yang tidak terbatas, yang akan mencukupkan apa yang tidak cukup Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang akan mencukupkan. ya Jelas ya, ngengat dan karat merusakkan, pencuri membongkar serta mencuri, harta tidak terbawa mati. Ya, jadi yang, yang kedua berhenti ya, jangan sampai terus hari ini ngumpulin harta ya berhenti juga hari ini yang pertama tadi harta di dunia karena akan ditinggalkan juga harta juga tidak terbawa mati mau bawa harta sedikit pun lunda ada saya punya seorang teman yang kaya pada waktu meninggal ya papanya meninggal dia bilang gini makanya ya saya mikir harta itu nggak ada artinya papanya itu Uangnya itu hartanya tidak habis tujuh turunan. Waktu pak an anaknya dan saya, waktu dapur minyak ini, anaknya bilang gini sama saya: "Lihat ya, papa saya ini pekerja berat, mulai usia muda, hidupnya pontang-panting sampai kaya." punya perusahaan raksasa berapa banyak. Mati ya ada satu pun dibawa. Malah Papa pesan jangan masukin apapun satu pun mau cincin, mau apa percuma. Dari debu kembali jadi debu. Nanti semuanya juga tidak akan terbawa. Nah, makanya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan yang terakhir berlomba menjadi kaya di mata Tuhan ya buka pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26 hari ini enggak usah takut kalau dihina orang, kamu ya ikut Kristus mana sampai sekarang ya RSS rumah sederhana selonjor saja susah disuruhnya lihat tuh aku hari ini ambil penawaran dunia sebentar aja Avanza aku jadi Alfa kamu tetap Avanza tidak berubah berubah status hanya. Aku hari ini lihat Avanza satu sudah semua up kerja jadi alfat Tidak punya alam syukur hari ini kebanggaan kita karena kita mau jadi orang yang kaya percuma punya Alphard kalau hidupnya tidak kaya di hadapan Tuhan suatu kali semuanya akan bayar harga habis ludes kita lihat pengkotbah ya setelah ini saya selesai karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia nah ini tidak ada loh orang hari ini yang bisa hidup ya. Orang berdosa sekalipun itu membuat pengakuan. Hidupnya itu tidak pernah bahagia. Tidur. Orang kaya yang hanya ini tanpa Tuhan. ya Itu tidak akan pernah hidupnya bahagia. Makanya banyak orang kaya kan bunuh diri. Kenapa? Tidak pernah damai sejahtera. Harta itu tidak bisa memberikan damai sejahtera. Hanya karena kita punya Kristus. Walaupun makan tahu, tempe. ya kayak saya suami tidak ada di samping makan sendiri ke pesta sendiri tanya Pak Yongki ke Amerika sendiri ya buktinya banyak yang nemeni Pak Yongki Bu Yongki saya di New York ada banyak orang yang bisa Tuhan kirim untuk menemani saya di tengah saya sendiri. Yang penting damai sejahtera, makan tahu tempe ya enak, makan bakso yang enak. Berapa banyak orang kaya makan steak, kayak makan daging empal. Kenapa? Karena artinya tidak damai. Mau steaknya harganya satu porsi itu 2 juta, tiga juta, tidak ada rasa. Kenapa? Karena ini bingung. Sambil makan, otak jalan, jangan 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 lo banyak asumsi yang orang tidak punya Kristus. Tapi kalau kita punya Kristus, walaupun kita hidup pas-pasan, hidup di tengah badai. Tidak ada kata asumsi yang ada cuma apa? Tuhan, aku percaya. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Tuhan sedang bekerja dalam setiap masalahku. Hari ini memang faktaku buruk, tapi kebaikanmu, janjimu selalu menyertai orang benar. Oh, uh, makan tahu tempe. Oh, jek, sudah tidak mikirin masalah. Itu karena apa? Karena kita punya kasih. Coba kalau orang dunia disakiti orang, ditipu orang. Mau makan tiba-tiba ingat wajah yang nyakiti. Tidak jadi makan asam lambung naik, saudara. Ya, mual, mual. Kenapa? Tiba-tiba ingat wajah. Gergeten sakit hati, mual asam lambung tinggi sudah ditaruh. Tapi kalau kita, walaupun kita lagi makan, tiba-tiba orang yang ada di, menyakiti kita duduk di sana, kita tetap ingat firman janganlah kamu marah terhadap orang yang jahat. Kalahkan kejahatan orang itu dengan kebaikan. Mau lempar air ke wajah pelakor, ingat. Balas kejahatannya dengan kebaikan. Tidak jadi. Tuduh. Oh ya baik makan aja daripada lihat mukanya saya lebih baik melanjutkan makan. Ini, ini, ini kesaksian yang senyatanya yang saya lakukan. Ya, saudara percaya, yuk Hari ini, kita tidak akan bisa menikmati makan tanpa Tuhan, menikmati hidup karena kepada orang yang dikenannya. Nah, kalau orang kaya di hadapan Tuhan, dikenannya, dikaruniakan apa? Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Wow, keren, saudara! Ya, tetapi orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring anu. Kita itu enak ya. Makanya jadi orang kaya di hadapan Tuhan itu menikmati anugerah. Karunia hikmat pengetahuan. Ada karunia kesukaan. Ada karunia berkat tanpa susah payah. Menikmati orang berkat, orang berdosa nanti suatu kali. Tuhan akan kasih ke kita. Orang yang ngumpulkan dikasih ke kita. Itu kenapa? Karena kita dikenan sama Tuhan. Kita kaya di hadapan Tuhan. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan itu selalu ingat sama orang yang kejar kaya di hadapan Tuhan. Dia berikan kesukaan, dia berikan hikmat, dia berikan berkat yang tanpa susah payah itu sebabnya kita sebagai anak Tuhan khususnya ya yang ada di New York mungkin juga saya dengar Amerika lagi mengalami resesi ya. Saya dengar banyak teman-teman saya juga pulang ke Indo karena dianggap sudah dia bilang ini Bu, bayangin ya, Bu. Di Amerika sekarang yang saya lihat kok mobil itu kembali yang berkeliaran, mobil-mobil itu ternyata kembali ke zaman saya kuliah di kota saya. Berarti ekonomi mereka ini lagi drop bener-bener. Terus dia bilang sekolah di publik itu dari makan tiga kali dirubah menjadi dua kali buat anak-anak yang sekolah. Saudara lihat mau kita keadaan apapun kita tidak perlu panik. Di mana Tuhan tempatkan kita, yang penting jangan salah fokus. Semakin kita panik dengan harta, maka hidup kita akan kehilangan banyak berkatnya Tuhan. Tapi semakin kita hari ini mengejar hidup kaya di hadapan Tuhan, karena tiga hal tadi bahwa harta bakal ditinggalkan, ya berhenti untuk mengumpulkan harta di dunia dan berlomba menjadi kaya di hadapan Tuhan. Maka inilah orang-orang yang akan bisa menikmati hari demi hari bersama Tuhan. Dan percayalah janji Tuhan. Semua aspek kehidupanmu akan di -upgrade. Arahnya pasti jadi kepala. Naik itu sudah dalam rencana Tuhan. Master plan Tuhan dari awal buat orang benar. Tidak ada yang bisa mengubah keputusannya. Kalau Tuhan membuka pintu, tidak ada satu tangan pun yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang mengangkat saudara di masa yang sulit, tidak ada satupun tangan yang bisa merendahkannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan sama admin.